Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu membagikan kabar bahagia. Mau tahu informasi selengkapnya? Saksikan di Fam and Frame. Balik lagi sama aku Tania Anggraini. Kahiyang kini tengah hamil anak ketiga. Kabar tersebut ia bagikan di laman Instagram pribadinya @ayangkahiyang pada Rabu 27 Juli. Pada Rabu 20 Juli 2022. Nampak tak lama lagi lahiran, Kahiyang menggandeng fotografer ternama Rio Motret untuk mengabadikan baby bump-nya. Kahiyang hanya menuliskan caption singkat untuk kabar bahagia ini. Istri wali kota Medan, Bobby Nasution ini diketahui telah memiliki dua anak, yakni ada Sedah Mirah Nasution dan kedua Panembah Al Nahyan Nasution. Melansir Tribun Seleb, sebelumnya kabar kehamilan Kahiyang Ayu sempat terungkap saat putri kedua Jokowi ini absen dalam pernikahan sang bibi Idayati dengan Anwar Usman. Gibran Rakabuming menjelaskan jika sang adik dalam kondisi hamil besar, sehingga tak diperbolehkan naik pesawat. Gibran juga mengungkapkan Kahiyang akan melahirkan 1 atau 2 bulan lagi. Artinya dalam waktu dekat Kahiyang akan segera memberikan cucu kelima untuk Presiden Jokowi. Diketahui cucu Presiden Jokowi saat ini ada Jan Etes dan La Lembah Manah dari Gibran. Dan Sedang Mirah Nasution dan kedua Panembah Al Nahyan Nasution dari Kahiyang. Kahiyang dan Bobby akan menambah satu lagi cucu untuk Joko Widodo dan Iriana. Jangan lupa terus saksikan Fam and Frame dengan informasi seputar selebritas menarik lainnya. Hanya di YouTube Banjarmasin Post News Video. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.